Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dedi Fakhrudin Kurniawan, CEO dari Pro Indonesia. Kami mengamati 10 tahun terakhir ini dunia peternakan sapi perah di Indonesia berubah. Semakin banyak orang-orang yang berbisnis di sapi perah, tetapi kami juga menemukan banyak kegagalan-kegagalan dan kebangkrutan-kebangkrutan. Salah satu faktornya adalah minimnya informasi, minimnya pelatihan-pelatihan manajemen, minimnya keahlian-keahlian manajerial pada peternak-peternak ini. Karena menjadi peternak menengah dan peternak kecil, pasti mindsetnya berbeda. Pelatihan tentang bagaimana mengatur mindset bisnis. Anda membutuhkan pelatihan bagaimana membuat desain, mengalokasikan bisnis, bagaimana berinvestasi, bagaimana memutuskan performance, bagaimana memutuskan indikator-indikator untuk menilai performance bisnis Anda. Oke? Kami membuat pelatihan seperti itu, Dairy Farmer Startup. Pelatihan selama 4 hari, intensif, kita bicara masalah mindset, strategi, manajemen, bisnis, desain, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bukan sekedar masalah teknis, tapi kita bicara yang lebih jauh daripada itu. Menjadi bagaimana memiliki mindset menjadi seorang pebisnis di bidang peternakan sapi perah dan persusuan di Indonesia. Ikuti pelatihan kami, Dairy Farmer Startup Training oleh Dairy Pro Indonesia. Sampai ketemu di pelatihan kami berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.